Nanti pelan-pelan ya. Hai guys, welcome back to my channel. Sekarang aku lagi di rumah bareng Iki. Kita lagi mau ngerayain ultahnya Kenzi di sini. Terus kayak sama makan-makan aja sih sama keluarga gitu, tempat tiup lilin segala macam. Nah, terus ini rumah barunya. Coba belum di home tour. Kita sneak peek sedikit aja kali ya. Udah ada sedikit perabotan nih. Ini lantai duanya. Cuma kita lihat-lihat sedikit aja ya. Luas banget sih. Anak-anak ini lagi lari-lari. Itu dia yang punya rumahnya, ya. Kau udah mulai tinggalin di sini enggak? Hah? Kau udah mulai tinggalin di sini belum? Belum. Nanti kita house tour ya. Tapi aku bawa ninis dulu. Tapi masih kosong banget, belum. Belum semua ya? Belum semua. Jadi kita lagi ngumpul di sini buat kota si bocil ini doang dulu nih. Karena rumahnya gede banget, nyaman. Kita ada kamar mama. Nanti kayak ya, nanti kalian boleh lihat di house tour ya. Sekarang lihat sekilas-sekilas dulu aja. Tuh, ruang tamunya sekilas-sekilas. Nyaman banget ya. Sudah siap sekali Rizky Nazar untuk menempati rumah ini bersama siapa ya? Suka deh aku ada kaca gini. Kan jadi bisa ngaca. Terus ini ada kamar aku udah jadi guys. Kupik sekilas ya, sekilas-sekilas aja dulu di vlog ini. Gimana yang menurut kamu rumahnya Iki? Bagus ya? Bagus loh. Sekilas ruang tamu Rizky Nazar. Dia tinggal di sini Iki? Dia belum tinggal di sini sih, lihat nih. Di lemarinya ada ceritanya koleksi buku-buku gitu kan. Ternyata gaya banget nih dia, kok udah membaca, harus ini apa nih hidup pregnancy book, punya saya dulu. Ini bisa dibuka. Tapi gak apa-apa, ini aku hibahin buat Iki ya, mungkin nanti kan gitu suatu hari nanti kalau dia udah menikah, ambil deh. Makanan untuk nanti, ultahnya Ken. Gawat banget nih, dari kau yang mana, Pak? Ini bolu-bolu. Yummy. Jauh-jauh, terima kasih. Thank you ya, Haifa Najib. Sama. Bongkar isi kulkas Rizky Nazar. Keras. Wow. Ada kue kan, belum ada isinya sih. Sama air dan lain-lain. Ada telur. Telur di sini. Oke lah. Mantap ya. Nanti ya kita akan tour lebih lengkap lagi setelah ini ya, setelah acara ini. Gimana rumah kau, Ki? Puas nggak dengan hasilnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, hasil kerja keras. Hasil kerja keras, alhamdulillah loh. Nanti ya kita home tourin. Kenzi, are you happy? Bagus nggak rumah Miki? Miki. Nah, dimakan kan? Oh no. Enggak ada mana. Mana? 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 Jangan ya, Miki. Miki, kenapa gak pakai baju biru? Dresscode-nya kan biru. Ngomong gak dikasih tau. Dresscode-nya cowok biru. Dasar, yaudah lah. Tinggal ganti. Ya, di rumah sendiri. Emang kok ada baju di sini? Hah? Udah ada baju? Gak ada, ntar ambil lagi. Nah, makan tuh. Ini buat Miki. Ini sajian untuk Ultah Kenzi. Sponsor dari siapa? Nasi kuning khas Bali. Nasi kuning khas Bali dari ini ya, Adam. Emang beneran nasi kuning khas Bali? Iya. Wow. Bisa di order loh guys. Nanti kita taruh nomor HP-nya di sini. Enak banget. Eksis banget. Terus ini ada jajanan. Yummy. Yeah.
Nani? Siapa di sini? Kenapa kamu ada di sini? Ya ampun lah, nyamperin sih. Kenzi tuh, Onti sampai bela-belain tuh dateng. Oh my god, thank you Onti. Onti has a present. Wah, terima kasih. Tadi bilang gak bisa dateng, gemes banget deh. Alhamdulillah. Dia langsung ngekorin Cipa lagi kemana-mana. Kangen ya. Iya itu Onti Pak. Onti tuh bela-belain demi kamu. Oh, thank you, Cipa. Gemes banget. Kenzi? Kenzi? Kado buat Kenzi. Present. Tuh kado, kado. Hadiah. Mainan. Wow! Gede banget. Gede banget. Taruh sini. Eh, bilang thank you, Onti. Mana Onti Cipa? Mana Onti Cipa? Bilang. Itu yang kasih Onti Cipa. Thank you Onti Cipa. Yes, yes, Onti. Yes, Onti. Buka? Buka? Buka aja. Minta Miki buka. Buka. Buka, Mbak. Buka sekarang. Boleh. Boleh gak? Eh, kok tadi ngantuk? Lihat udah dibawain sama Miki. Satu, dua. Kasih asli. Wow, apa itu? Apa itu, Cip? Sumpah, ini yang kamu fotoin aku pikir kecil. Bang. Gede banget. Wah, truk molan kan, suruh buat rumah kok kan. Wah, monster. Ada remote nih, keren banget. Bener-bener ya, on chip ya. Ngasih remote controller super besar. Thank you. Thank you siapa? Wow, gede banget ya. Ini lagi soalnya bisa yang kita kan? Weh, disuratnya dari... Oh, kita baca dulu, baca dulu. Bacain dong, Miki. Kenzi belum bisa baca ya? Coba bacanya apa? Gimana bacanya, Ken? Buka. Asik. Main remote-nya mana? Asik. Kita main ya. Nanti taruh sini aja lah bonekanya, kita main ya. Catatan si Bo. Ini dibela-belain loh. Harusnya hari ini dia di Solo. Demi Kenzi, oh my god, thank you so much ya. Bella. So cute. Besok Bella pengen pergi lagi om. Gemes banget sih Pak. Thank you loh, jangan lupa nonton ya catatan si Boy. Jangan lupa loh. Oke. Ini Mam Iki yang mainin ujungnya. Wow. Dah, Kenzi pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Ken. Kenzi yang bisa naik. Terlalu semangat. Nih mah aja yang main. Lagi. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Udah tabrak Niki aja gak apa-apa. Dia happy banget, gemas.
terima kasih lo. So happy. Yang itu kan? Oh bukan, keren yang. Akhirnya Satria. Soalnya ayahnya di sana, sorry. Beda ayah. Ini nih yang ditunggu. Ini dan ini menjadi primadona hari ini ya. Yes. Yang primadona sekarang apa nih ada Besri? Nasi kuning Bali primadona. Nasi kuning Bali nih. Bisa pesan di sini ya nanti ya ada ininya. Ayo mau makan yuk. Ini nasi kuning Bali. Iya. Wuih. Ada roti, itu juga roti jala. Ada nasi. Yummy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asrofil anbiya wal mursalin. Amin. Iya benar dia kan saya sekarang. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna 'alaika nafsi. Walakal hamdu qabla ridha. Walakal hamdu ba'da ridha. Walakal hamdu idza radita anna da'iman abada. Udah mainin di rumput aja si Kenzi. Ya, kita mau makan dulu biar Kenzi dijagain. Wah, terima kasih banyak Abang. Kasih ke Kenzi, coba nak. Kenzi, ini dikasih apa sama Nino, lihat nak. Oh, udah. Thank you. Kasih buat Nino dong. Ini buat Nino, kasih buat Nino. Ini udah di Kenzi buat Nino. Ino buat terima kasih. Oke. Ye, itu dari Kenzi buat Nino. Terima kasih Oncip, dia sangat bahagia sekali ngerusakin tamannya Miki. Luar biasa, Cipa, ampun. Nih, kamu ngasih apa ntar, ya? Mana nih kadonya, nih? Ganti. Nah. Ini aja. Gojitsu. Hah? Soalan kesukaannya yang baru. Nanti dikirimin linknya. Oh, mainan. Mainan Gojitsu. Gede banget, Cip. Ya Allah, Cip. Lucu banget, ini tuh aku dikirimin fotonya sama Cipa. Dia kayak nanya, suka gak ya Kenzi sama ini? Terus aku pikir, oh suka, aku pikir tuh segede gitu. Soalnya dia motonya dari jauh kan. Aku pikir, oh iya mobil-mobilan sedang, suka. Segede begini, gede banget Cip. Gak sanggup. Itu geng Kumal nih lagi kumpul. Hai. Mantap ya. Semester 1 biasanya 18 SKS. Lagi makan-makan. Apa? Ya ampun, apa lagi itu dari Oncip. Wow. Oh my god. Nyanyi udah malas. Terus lu tangan lagi. Ini belum selesai nyanyi. Dia bawa kue beserta biduannya loh, Cipa.
Mantap. Mantap. Ya benar rarnya rar. Kan, dibelinnya minum, jare. Dibelinnya kan sih. Nanti mana dibelinnya? Itu dari apa itu sih? Sini. Oke, kita mau foto dong. Kita foto di sini. Kan sih dibelinnya dong. Dia malah main. Selamat 4 tahun Kenzi. Namanya siapa? Kenzi? Kenzi Al Gibran siapa? Siapa yang ulang tahun di bagian atas? Waduh, 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 waduh. Wee. Wee. Lagi, 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 lagi. Nih, nyalain yang ini. Lagi. Iya, kalau di jauh. Semua tiup lilin, gemas. Terima kasih ya sudah meminjamkan rumahnya. Sama-sama. Yeah, bagus banget loh ini. Terima kasih. Ini narsisnya dia. Kisonti dong, Kisonti kan sih gimana Kisonti? Kisonti kiss kiss. Kiss kiss. Gak gemas. Kisih dong. Emang ini gimana sih? Hey, mas, semua. Jadi sini. Itu dia tangganya yang akhirnya dibikin rapat-rapat demikian. Berbuah manis ternyata. Ini yang mana? Yang mana? Ya ampun bisa-bisanya mau yang pulang malakin Miki kado. Bener-bener. Iya. Bilang makasih Miki. Salah kebalik. Makasih. Mau itu. Salah kebalik. Kiss Miki. Kiss Miki. Oke. Hai guys, ini aku udah jam sekitar jam 12 malam. Aku masih di rumah Iki sih. Tapi kayaknya udah dulu kali ya vlog hari ini. Thank you so much for watching. Makasih juga buat kalian yang udah ngucapin happy birthday buat Ken. Terima kasih untuk ucapan dan doanya. Thank you so much. Semoga doa kalian kembali berbalik kebaikan kalian ya. Jadi malu. Oke, okay. Thank you so much for watching. See you on my next vlog.